Selamat malam Tribuners, hari ini saya sedang berada di sebuah pabrik di Jalan Ibrahim Aji Kiara Condong, Kota Bandung, di mana pada saat ini, pada sore tadi diinformasikan ada 43 karyawan pabrik di sini yang keracunan setelah menyantap makanan catering. Puluhan karyawan pabrik itu sudah dilarikan ke rumah sakit Pindad untuk mendapatkan perawatan. Sementara saat ini kepolisian dari Polsek Batu Nunggal bersama tim Inavis Polrestabes Bandung langsung mendatangi lokasi pabrik untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau memeriksa makanan catering yang dimakan oleh para karyawan pabrik tadi sore. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim Inavis di area pabriknya. Ya, buat yang baru bergabung, jadi pada sore tadi puluhan karyawan pabrik di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung mengalami keracunan setelah menyantap makanan catering. Para karyawan pabrik itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad untuk mendapat perawatan. Dan saat ini pihak kepolisian sedang berada di pabrik tersebut bersama tim Inavis untuk melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara. Dan informasi terbaru hingga saat ini total ada 43 karyawan pabrik yang menjadi korban. Beberapa memang sudah ada yang pulang juga. Jadi lokasinya ini ada di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, pabrik garmen. Oke, sementara itu dulu yang dapat dilaporkan untuk update perkembangan
terkait berita ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan karyawan pabrik di Jalan Ibrahim Aji dilarikan ke Rumah Sakit Pindad, Kota Bandung, Jumat, 21 Juli 2023. Kapolsek Batu Nunggal, Ibtu Sonny Rinaldi mengatakan, para karyawan pabrik itu diduga keracunan makanan setelah menyantap makanan catering berupa nasi dan telur. Malam hari ini, memang tadi sekitar jam 15.30 WIB saya baru dapat kabar sekitar 32 orang keracunan, ujar Sonny Rinaldi. Puluhan karyawan itu mengeluhkan pusing dan sakit perut setelah menyantap makanan catering. Kondisi pasien saat ini tadi saya tanyakan pusing kepala sama sakit perut. Mau pingsan, kata Sonny. Saat ini, masih beberapa karyawan pabrik yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pindad. Dari puluhan karyawan itu, sudah ada beberapa yang pulang ke rumahnya masing-masing karena kondisinya sudah membaik. Demikian Nazmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!